Berada satu perjuangan hanya di iRadio UUM Rentasi Minda. Anda tepat jam 10.38 pagi dan pasti masih lagi bertemu dengan Fatin untuk segmen Pendidikan Islam. Dan topik kita hari ini ialah tentang adab bersahabat. Okey, dan untuk anda, tadi kita telah pun bincangkan tentang lima kriteria memilih sahabat. Yang pertama ialah taat kepada perintah Allah, sopan santun, berakhlak ataupun baik budi pekertinya, juga mengamalkan sifat mahmudah dan meninggalkan sifat mazmumah, berilmu dan juga mengamalkan ilmunya, dan juga berdisiplin dan menghargai masa. Okey, kita nak minta lagi Ustaz kongsikan dengan kita kriteria yang seterusnya dalam memilih sahabat. Silakan Ustaz. Terima kasih. Seterusnya, nak memilih sahabat ni ialah kita cari orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau pentingkan diri sendiri, kita nak minta tolong, dia tak boleh, aku ada hal. Lalu ada hal. Kalau kita minta tolong, selalu je ada hal. Tapi kalau dia yang minta tolong tu, kita tolong, membantu kan. Tapi giliran kita, dia tak ada hal. Mana dia mementingkan diri sendiri lah. Orang yang mana tu tak boleh jadi sahabat. Kawan tak apa. Kawan tak apa, kawan-kawan suka-suka Ustaz. Minum kopi, main bola tak apa. Sahabat lah sikit. Baik, seterusnya kita cari orang yang tidak mendedahkan keburukan. Maknanya sahabat ni kita boleh cerita rahsia kita. Rahsia kita yang dan dia menyimpanlah rahsia dia itu. Dia simpan rahsia tu, dia tak beritahu, tak beritahu pada orang lain lah. Jadi kalau orang yang bercakap suka-suka tu tak boleh, nanti sebab maruah kita, rahsia kita terbongkar lah. Itu nak pergi sahabat tu, jagalah. Jadi kita pun tak juga boleh beritahu rahsia kita walaupun kat sahabat. Melainkan sahabat yang betul-betul lah kita percaya Ustaz, kita rasanya, ataupun kita memang ada keperluan untuk kita kongsi lah, untuk dia tahu supaya dia akan tolong kita. Boleh lah. Kalau tidak, jangan beritahu. Sebab rahsia kita ni rahsia kita lah. Kalau tak perlu tahu. Yang seterusnya Ustaz, yang seterusnya dia boleh jadi contoh yang baik lah. Misalnya dia ada sifat-sifat tertentu. Sahabat kita ni misalnya dia ada kepandaian. Sekarang ni zaman IT, tiba-tiba kita sahabat dengan dia pandai IT. Kita boleh tumpang lah dia punya kepandaian. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, dia ada sifat yang baik, kita boleh ikut. Kita katakan nak teladanikan sikapnya tu. Katalah sahabat kita ni orang yang suka membaca. Pergi dekat mana pun dia buat buku. Duduk sekejap dia buka buku, dia ajak buka buku. Ni orang ni macam ni, kita buat sahabat bagus. Sebab apa? Dia tak buang masa. Tapi kadang-kadang sahabat kita tak macam tu. Kita buat sahabat. Duduk dia bersembang, isap rokok. Jadi masa tu kita uji masa lah. Jadi sahabat, ada mesti orang yang boleh kita ikuti ataupun kita teladani lah. Mana-mana yang baik tu Ustaz, kita ikutlah kan. Itu dikatakan sahabat. Baik, satu lagi yang nak adikan sahabat ni, orang yang berlapang dada dan boleh menerima teguran. Ini payah tau. Senang sahabat tu kalau kita tegur je dah terus dah. Macam ada yang merajuk, ada yang tak nak kawan langsung pun ada Ustaz. Jadi sahabat ni kita kata saling apa, saling tegur-menegur lah Ustaz. Kalau aku salah, aku tegur. Kalau aku salah, aku tegur. Betul, sentiasa lah orang kata berlapang dada. Menerimalah apa sahabat kita cakap ataupun mungkin yang dia nak ubah lah, yang daripada kita mungkin tak baik, nak ubah kepada yang baik kan. Dia kalau orang tegur kita, benda tu betul dia tegur, kita ikutnya lah kan. Katalah saya ni, katakan saya ni orang kata apa, pemarah lah. Apalah Ustaz marah kan. Betul lah aku ada pemarah. Jadi kita cari cari jalan macam mana nak kurangkan pemarah. Sebab kita ni kadang-kadang kalau selagi orang tak tegur, kita tak tahu. Bila orang tegur tu, kita rasa kecil hati pula. Patutnya orang tegur tu, terima kasih banyak-banyak. Kalau aku tak tegur, aku tak tahulah ni. Itu bagus. Sahabat ni biarlah kita, kita tegur dia, dia terima. Dia tegur kita pun kita terima. Berlapang dada, tersamuh Arab kata. Jadi cara itu sahabat tu dia berpegangan, hidup kita pun sempurna. Sebab kita selalu berinteraksi. Itu sahabat. Okey, yang terakhir Ustaz. Yang terakhir. Yang terakhir ni orang yang sanggup berkorban, memberi bantuan. Jadi kalau kita, yang apa Ustaz sentiasalah membantu kita ya, kalau kita, keadaan susah tu. Misalnya kita ditimpa bencana lah kita. Misalnya kalau musim banjir, banjir ni orang kata banjir. Macam mana buat? Dia dapat tahu, dia datang dari jauh nak tolong kita. Dari jauh, di mana pula batu, dia tahu tempat ni banjir, aku nak pergi tolong kawan-kawan dia. Pergi. Pergi tengok keadaan kawan kita. Okey, tengok lah. Baiklah, sekarang ni kita semua keluarga rumah, jom aku bawa pergi letak rumah aku. Ini barang-barang ni kita uruskan. Itu nama sahabat. Aku bukan sahabat, dia bagi angkat barang, dia buat taluri, pergi je habis. Banyak juga berlaku tau. Yelah.
Ha, lalunya wang banjir. Banjir. Wang mata bakar. Mm-hmm. Wang aksiden. Mm-hmm. Mai wang tu pergi ke tempat tu tengok. Pergi tolong angkat. Apa semua habis. Bila balik semula cakap, kau dapat apa? Kau dapat jam. Hmm, ambil kesempatan lah pula atas kesusahan orang lain, ya, Ustaz. Itu sebenarnya tak betul diamalkan. Lebih-lebih lagi kita orang Islam. Kena amanah lah. Amanah. Kalau kita tolong, tolonglah. Tolong betul-betul lah. Jangan tolong-tolong ada ambil pula barang orang tu. Ini tolong tengok jam. Jam tu mahal sikit ambil. Muka purse ada duit, ambil purse. Sekarang ni orang kredit kad. Itu semua bukan tolong. Tolong menyusahkan. Itu. Itu bukan menolong Ustaz, malah membuat lagi dosa-dosa lain, mencuri Ustaz kan? Betul, tu sahabat tu, sahabat ni dia kena betul-betul lah. Untuk berkawan, tu yang kita kata tadi, ada beza antara kawan sahabat, rakan. Sahabat ni mestilah kita kena faham konsep sahabat dulu dan barulah kita tahu nak pilih apakah kriterianya. Okey, ya. Dah 10 kriteria yang telah Ustaz bentangkan untuk kita dan kita memilih sahabat. InsyaAllah selepas ni mungkin dapat memilih sahabat yang terbaik lah Ustaz, ya. Kawan tu mungkin boleh dijadikan sahabat, mungkin mula-mula kawan-kawan biasa, kemudian jadikan sahabat bila apa dah rapat dengan Ustaz, kan. Okey, dan selepas ni kita nak kongsikan dengan anda tentang adab bersahabat. Nah, tadi kriteria memilih sahabat, sekarang ini adab bersahabat, bagaimana pula kita dengan sahabat kita. Nantikan selepas ini dan kita berhenti rehat seketika.